Terang nggak tuh kan orang Sunda sama. Boy situ kuta Gegelang paling mana kak? Di payunnya Gegelang. Gegelang. Lamun situsna paling mana? Abah nuju naon bah? Ngarit, aduh, kangge naon domba bah? Oh, mohon, mohon. Oh kami. Bau pami makam paling mana penjarahan bah? Katanya rumahnya itu dekat kandang kambing yang kosong, ada rumah bilik si bapaknya tuh yang ini nih. Apa ledinya nya? Mun itu tuh ateran tuh. Abdas dah itu. Oh ya tak mohon. Punten ya, Bah. Nah, ini teman-teman kita habis sholat dulu nih. Baru sampai di Gunung Bunder. Sambil kita lihat-lihat kondisi sekitar tuh. Ini kita masih nyari tempat untuk situs Kota Gegelang. Sambil ini saya jalan-jalan dulu nih. Pasti marana, Bu. Kalau naon eta burung kos bolos trok. Oh, bolos trok. Oh. Terang nggak tuh kan orang Sunda sama. Boy situs kuta Gegelang paling mana kak? Di payunnya Gegelang. Gegelang. Lamun situsna paling mana? Mana? Situsna. Noe makamna. Iya. Noe makam paling kita. Oh kalinya nya. Oh. Kali itu nya. Oh. Itu makam terus. Oh. Kalinya. Oh. Kali itu nya. Oh. Terus ka paling handapna eta sungai. Oh, aya sungai naga. Heeh. Aya susukan oge nya? Aya. Oh. Agung eta mah terus ditu ti gunung labasna. Oh, emang Gunung Salak mana namanya? Mun ya Gunung Salak. Oh. Taina anu ke jarah kadinya. Oh, aya. Jarah kadinya tadi teh kadé. Oh, aya. Konslot tak kadinya. Oh, ka puncak Manik teh nya. Mun. Oh, heeh. Nuhun Bu, aduh saya nges, kata mah daun hui nih, cendol Bu. Daun hui, ya kan ada petis. Aduh petis, emang bisa dipetis hui? Atau dimasak lah. Oh, rebus dulu. Dicacau. Bun. Bu, punten, bade ka Kota Gegelang. Wah, ini cuacanya cerah. Bah, punten, Bah. Abah nuju naon, Bah? Ngarit, aduh. Kangge naon domba, Bah? Oh. Mohon. Mohon. Oh, kami. Bau pami makam paling mana penjarahan bah? Di makam. Mun. Kadi itu deui nya. Oh. Ayahnya kitu ge nya. Ayah itu itu. Nya. Oh, nuhun bah. Nah, ini enggak tahu nih teman-teman di depan itu ada tulisan alun-alun Kota Gegelang. Entah ini situsnya atau tempat wisata nih kita cari tahu dulu ya teman-teman. Nah teman-teman ternyata situsnya tuh tadi kita kelewat. Kalau tadi yang jalan kita tuju itu jalan ke alun-alun Kota Gegelang. Jadi itu bukit tempat wisata. Nah pokoknya nanti teman-teman kalau mau kesini datangnya dari arah sana. Nah kesini itu ke bukit Kota Gegelang sana. Nah pokoknya ini kita posisi ada di pertigaan. Tuh, itu Indra lagi nagok. Situsnya itu tuh plangnya sudah berkarat ya, sudah luntur warna birunya juga. Oke, kita coba lihat ya situsnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih ada di daerah Gunung Bunder ya, karena nama kampungnya Kampung Ibu. Tadi beberapa warga sih bilangnya batu gede ya, ternyata benar itu di depan kita teman-teman. Ada batu yang sangat besar ya. Tuh, udah kelihatan. Ini plangnya udah karatan nih, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
tuh pelangnya udah karatan. Ini kita harus nyari juru peliharanya nih biar tahu ini makam siapa. Tempatnya bagus, bersih teman-teman. Terawat. Nah itu tuh makamnya. Lumayan besar. Coba keliling dulu. Baik, ternyata arealnya terbatas ya. Terpagar. Cuman hanya ada sebuah bongkahan batu yang sangat besar. Ini hampir mirip dengan situs batu keraton. Tadi sih nanya ke warga, infonya yang suka bersih-bersih namanya Pak Ajot ya, atau siapa tadi, lupa lagi saya. Ini dikelilingi sama kebun bambu teman-teman. Cuacanya baru aja hujan deras baru berhenti. Ini ada pohon teh. Ternyata nggak terlalu luas ya untuk situs ini. Hanya sekitar luasnya 30 meter persegi ya teman-teman. Nah ini kayaknya kita harus cari tahu dulu siapa juru pelihara di sini. Oke, stay terus teman-teman bareng Lemira. Nah oke teman-teman, tadi saya dapat info dari warga sekitar, katanya rumahnya itu dekat kandang kambing yang kosong ada rumah bilik si bapaknya tuh yang ini nih. Cuman barusan nanyain juga ke orang sini, katanya jarang ada di sini, paling kalau mau ke rumah adiknya tuh yang di bawah yang jendelanya kelihatan tuh. Oke, kita coba ke sana ya. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah bertemu dengan juru peliharannya. Ini kita sekarang sebelum ziarah mau menuju dulu ke pancuran atau cikahuripan ya teman-teman. Saya terus bareng Lemira. Dan ada seur. Oh sabar akotak bah. Lamun itu mah ayam meren 17 kotak mah. Mohon. Oh. Jadi ente barang tandurna gitu. Nya. Asak ente acan. Beda-beda tempat gitu. Pasti abah nyepang nama saya itu tak panena. Alhamdulillah lah, kebetulan gitu. Wadi mandi apa wudu dua? Abdas ya bah. Abdas dong. Mohon. Kepala dinya nya. Mun itu tuh akaran tuh. Abdas na itu. Oh eta mohon. Mohon. Punten ya, Bah. Mohon, Bah. Oke, teman-teman, ini kita mau abdas dulu ya, mau berwudu dulu di Cikahuripan ini. Kita rasakan sensasi air yang memiliki sejarah, juga memiliki kesegaran ya, karena ini berlokasi di tepian atau di kaki Gunung Salak.
ya, mun di kali itu kalau pas punya jam terus.